Ada pemandangan yang berbeda di tempat pemakaman umum atau TPU Nguwot di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Nisan di TPU tersebut berwarna-warni jauh dari suasana menyeramkan. Foto-foto TPU unik tersebut pun menjadi viral di media sosial. Warga di sekitar TPU tersebut baru saja mengikuti lomba kebersihan makam yang digelar Dinas Pertamanan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun. TPU Nguwot dinobatkan menjadi juara pertama di ajang tersebut. Pengurus makam Nguwot, Gunawan, menyebutkan warga mengecat makam tersebut untuk menghilangkan kesan seram, sekaligus untuk dilombakan dalam lomba kebersihan makam, sehingga pihaknya berinisiatif untuk menghias makam. Menurut Gunawan, untuk mengecat seluruh nisan, warga menghabiskan waktu lebih kurang 1 bulan. Cat yang dihabiskan pun sekitar 50 liter. Sebelum dicat, warga terlebih dahulu meminta izin kepada ahli waris makam. Selain mengecat nisan, warga menanam tanaman bunga di sekitar nisan. Setelah viral, TPU Nguwot justru menjadi tempat untuk ajang selfie bagi warga sekitar, khususnya anak-anak. Warga pun juga tak takut untuk berfoto di malam hari. Pasalnya, warga telah memasang lampu penerangan di sekitar makam tersebut. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya.